Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Surat Al-Hijr ayat yang ke-97 sampai ayat yang ke-99. Arti ayat yang kita bacakan tadi, dan sungguh kami mengetahui ya Muhammad betapa sesaknya dadamu dengan tuduhan-tuduhan orang kafir tersebut. Maka oleh karena itu hendaklah engkau bertasbih dengan memuji Tuhanmu, dan hendaklah kamu menjadi orang-orang yang senantiasa sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai maut datang menjemputmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, jamaah zuhur yang berbahagia, problematika kehidupan yang dihadapi oleh anak manusia dari hari ke hari datang silih berganti, dan bahkan problematika itu berbentuk ujian dan cobaan yang cukup berat. Terkadang dada begitu sesak melihat kenyataan dan realita itu. Sungguh berat dan perih. Bahkan yang luar biasanya adalah ada orang-orang yang ketika berhadapan dengan kondisi yang seperti ini, menghadapi ujian dan cobaan, atau mungkin kita katakan menghadapi fitnah dalam hidup itu, merasakan betapa beratnya beban kehidupan ini. Bapak saudara, menghadapi fitnah dan ujian kehidupan itu bukan hanya bahagian kita umat Nabi Muhammad, tetapi kekasih kita, junjungan kita, baginda Rasulullah sendiri merasakan betapa beratnya ketika orang-orang kafir Quraisy itu membuat makar-makar, membuat konspirasi-konspirasi yang membuat Rasulullah sangat tersudut di dalam kehidupan. Hal-hal yang tidak mungkin dipoles sebegitu indah sehingga orang mengatakan Muhammad itu orang gila. Ya, Muhammad itu penyihir. Fakta yang sebaliknya dikatakan. Tetapi saking hebatnya mereka berkonspirasi membuat fitnah-fitnah itu, masyarakat mempercayainya. Dalam kondisi yang demikian, bapak-bapak, saudara-saudara, Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr itu, ya Muhammad, kata Allah, kami tahu betapa sesaknya dadamu melihat tingkah dan pola orang-orang itu dengan ucapan dan makar fitnah yang mereka buat. Bapak-bapak, saudara-saudara,
Kalau kita melihat kehidupan kita sekarang, fitnah-fitnah itu muncul luar biasa. Ya. Fitnah-fitnah itu dikemas sangat luar biasa. Dan bukan hanya membuat fitnah, tetapi mereka telah melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Contoh misalnya Bapak, saya buka di grup hari ini pagi tadi, ketika para guru dan ulama kita ingin mengadakan tablik akbar di Nusa Tenggara Barat, sekelompok ormas melakukan demo untuk ceramah agama itu dibatalkan. Luar biasa. Dengan gagah dan sombongnya mereka mengatakan ini harus dihentikan. Alhamdulillah acara itu berjalan. Tetapi di balik itu apa yang terjadi? Yang menentang supaya tablik akbar ini dibatalkan karena ada ustaz-ustaz dan guru yang mereka tidak suka. Mereka sudah menyiapkan 600 prajuritnya untuk menjaga gereja di tanggal 25 di misa besok. Fitnah yang luar biasa. Bapak-bapak, saudara-saudara, salah satu yang Allah pesankan kepada baginda Rasul menghadapi fitnah kehidupan yang semacam ini, apa yang harus diperkuat adalah ibadah kita kepada Allah. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Beribadahlah kamu kepada Allah. Tunaikanlah kewajiban-kewajiban yang sudah Allah perintahkan dalam Al-Quran kepadamu, yang sudah Allah syariatkan dalam agamanya. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal datang menjemputmu. Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mengatakan wa'bud rabbaka, yakni senantiasalah ketika kamu masih hidup. Jangan lali dalam beribadah kepada Allah. Jaga betul ibadah-ibadahmu kepada Allah. Karena apa? Ibadah itu menjadi benteng kehidupanmu. Ibadah itu akan menjadi pertahanan kita menghadapi fitnah-fitnah, kekejian-kekejian yang dibuat oleh musuh-musuh Allah dan kawan-kawan syaitan. Bapak-bapak, saudara-saudara, ada dua bahaya ketika ibadah ini tidak terjaga dengan baik. Kalau umat ini dan kita tidak memperhatikan ibadah harian kita kepada Allah, salat kapan tingkat aja, kadang-kadang sudah lewat waktunya, kadang-kadang tinggal pun tidak pernah merasa sedih dan menangis. Salat zuhur kadang-kadang sudah hampir bertemu dengan salat asar, dia senang saja dan bahkan mengatakan alhamdulillah lain tak tinggal sembahyang asar rambodo. Bukan air mata yang menetes karena enak salatnya sudah di penghujung waktu dan mau bertemu dengan asar, tapi dia merasa bangga, alhamdulillah salat saya masih bisa dikerjakan padahal tadi tidak ngapa-ngapain. Apa kata ulama? Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak terjaga ibadahnya, hal yang pertama yang akan dirasakan dan menimpanya adalah apa? Al-ittirabu wa qalaqun nafs. Kegoncangan jiwa dan tidak stabilnya emosi. Ya. Kegoncangan jiwa dan tidak stabilnya emosi. Datang fitnah. Belum apa-apa, belum bertarung, belum berjuang, dia sudah keok kata orang awak. Lama nyarah mancaliak,
ancaman yang datang dari musuh. Maaf bapak-bapak, saudara-saudara, saya ambilkan contoh misalnya, bagaimana penakutnya mereka dan tidak mempunyai keberanian untuk berjuang. Ada seorang pejabat di pemerintahan menginstruksikan ke semua sekolah-sekolah MTSN, madrasah, pasang spanduk selamat ucapan Natal. Siapa yang menyuruh itu? Kenapa bisa terjadi? Maaf. Pastikan orang itu adalah dalam goncangan jiwa, tidak stabil emosinya. Khawatir kalau tidak begini. Situasi dia baca, tapi kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Bapak, cukup pelajaran seorang sahabat Nabi Adi. Ketika dia diutus oleh Rasulullah sebagai juru dakwah, karena ada permintaan satu kaum, dikirim oleh Rasulullah 10 orang. Ternyata permintaan ini jebakan ternyata. Bukan mereka diminta untuk mengajarkan agama, ternyata mereka ingin dihabisi. Dan termasuklah Adi ini. Apa yang terjadi? Ketika Adi akan dieksekusi, ketika akan dibunuh, hanya satu permintaannya, katanya, izinkan saya untuk sholat 2 rakaat. Masya Allah, nyawa akan sebentar lagi akan melayang, lehernya akan ditebas oleh orang kafir. Sedikit pun dia tidak merasakan gemetar dan takutnya. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, kalaulah bukan takut, dikatakan saya nanti adalah orang yang takut mati, saya akan memperpanjang sholat saya. Betapa nikmatnya dekat dengan Allah. Ancaman nyawa tidak membuat dia bergeming sama sekali. Bahkan semakin kuat keyakinannya itu. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadalah ibadahmu kepada Rabbmu sampai datang kematian. Karena apa? Ibadah itulah yang membuat ini kuat. Firman Allah dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, yang berpaling dari berzikir, berpaling dari beribadah kepadaku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka, orang-orang itu pasti, kata Allah, akan merasakan kesengsaraan, kesulitan dan kepayahan dalam hidup, kegelisahan yang luar biasa. Bapak-bapak, saudara-saudara, kunci Rasulullah menghadapi fitnah itu diberikan petunjuk oleh Allah, jagalah ibadahmu. Semakin besar fitnah, semakin banyak tantangan, umat ini jangan jauh dari rumah Allah. Bersegeralah kita ke rumah Allah. Jangan sampai kosong salat 5 waktu kita, kecuali dalam keadaan berjamaah di rumah Allah. Ingatkan keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Untuk apa? Untuk benar-benar menjaga ibadahnya. Jangan ada ibadahnya dalam keseharian yang terlewat dan dilalaikan. Dan bahkan, kalau kita sudah biasa melaksanakan sholat kita, perhatikan kualitas sholat kita. Perhatikan khusyuk kita di dalam sholat kita. Rasakan munajat kita kepada Allah seperti apa. Bukan hanya sekedar rutinitas yang bisa kita kerjakan. Kalau umat, kalau kita menjadi orang-orang yang seperti ini, fitnah, ancaman itu begitu kecil, tidak begitu terlalu berat. Dan bahkan kita akan tetap berjuang, meneruskan perjuangan ini dan berada di jalan yang benar. Tidak akan pernah menghentikan tugas kebenaran yang harus disampaikan, dan tidak akan terbawa dengan arus fitnah yang dibuat oleh manusia dan kawan-kawan syaitan itu. Yang kedua,
Bahaya kalau ibadah tidak terjaga itu adalah umat ini akan menjadi makanan musuh-musuhnya sendiri. Ya. Umat ini tidak disegani, tidak ditakuti, dan bahkan musuh-musuh itu begitu nampak gagah sekali menghadapi kita. Hal ini semena yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, akan datang kepada kalian satu masa. Kalian itu ibarat makanan yang diperebutkan oleh anjing-anjing. Sahabat bertanya, "Akilatun nahnu ya Rasulullah? Bagaimana kami bisa diperebutkan oleh binatang-binatang buas itu? Apakah karena kami sedikit ya Rasulullah?" "Lah, tidak," kata Rasulullah. "Kalian bukan sedikit, bal batun kathirun. Bahkan kalian saat itu begitu banyak. Tapi ghusaun ka ghusai sayl. Tapi kalian banyak itu tidak obahnya seperti buih di lautan. Tidak bermakna." Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? "Asabakumul wahnu," kata Rasulullah. Tanda-tandanya musuh itu begitu berani kepada kalian, tidak ada takutnya sama sekali, tidak ada gemetar menghadapi kalian. Tandanya adalah, kata Rasulullah, di tengah-tengah kehidupan kalian sudah ditimpa penyakit wahan. "Wa ma wahnu ya Rasulullah?" "Apa wahan itu ya Rasulullah?" kata sahabat. "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dengan dunia dan takut untuk mati. Ya. Cinta dengan dunia, mengejar kelezatan dunia, kenikmatan dunia dan segala-galanya. Apapun akan dia habiskan, dia pertaruhkan, sekalipun agamanya dilepas. Kalau apa? Dunia, jabatan, kedudukan, kekayaan, harta dan seterusnya. Makanya ada orang-orang yang mengatakan heran, kenapa para intelektual, para pemikir diam serbu bahasa sekarang, padahal kemungkaran begitu banyak, kebatilan merajalela, orang tahu semuanya tapi diam. Karena apa? Kalau dia berbicara diberhentikan, dibuang dan seterusnya. Ini semua yang dikhawatirkan. Satu, hubbud dunia tadi, kata Rasulullah. Wa karahiyatul maut. Kalau sudah cinta dengan dunia, enggak akan ingat lagi dengan mati, enggak akan ingat lagi dengan akhirat. Kalau sudah ini yang terjadi, bapak-bapak, saudara-saudara, musuh itu akan berbuat semena-mena dengan Anda, semena-mena dengan kita. Maka muncullah kita merasakan sepertinya kita seorang yang berada di negara yang minoritas. Padahal kita jumlahnya mayoritas. Tapi itulah kata-kata yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Karena apa? Umat ini tidak menjaga ibadahnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur yang berbahagia, fitnah adalah sunnatullah yang kita tidak akan mungkin lari. Dan musuh-musuh Allah akan selalu membuat fitnah-fitnah dan makar-makar yang luar biasa. Fitnah dan makar dia buat sesuai dengan kadar umat ini, apa ibadah dan imannya, seperti apa ketajaman dan kekuatan imannya. Semakin kuat, semakin tidak berkutik. Tapi ketika umat ini imannya lemah, ibadahnya tidak terjaga, hubungannya hanya Allah dengan adalah simbolis saja, maka ketika itulah musuh-musuh itu akan merajalela di tengah-tengah kehidupan. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari fitnah, dilindungi oleh Allah dari kejahatan-kejahatan musuh-musuh yang sangat luar biasa itu. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa,
kecuali kenali musuh Anda. Siapa orang yang akan menghancurkan agama kita? Apa cara-caranya? Begitu banyak dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, jagalah hubungan Anda dengan Allah. Mari kita jaga ibadah kita kepada Allah. Bangunlah masyarakat kita, masyarakat yang ahli ibadah. Jangan biarkan mereka hidup berleha-leha, bersenang-senang. Wahai anak muda, berhentilah pergi ke kafe. Anda duduk dari sore sampai tengah malam, bahkan menjelang subuh, hanya sekedar untuk menyenangkan diri Anda. Sesungguhnya Anda sedang menghancurkan kehidupan Anda dan menghancurkan kehidupan orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Allah mengatakan, ketika musibah itu datang, ketika ancaman begitu dahsyat, dan bahkan Nabi sangat merasakan sulit dan begitu susah untuk bergerak, kata Allah kuncinya salah satunya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau masjid ini sudah seperti salat Jumat dan ramainya di setiap waktu, rumah-rumah Allah dikumandangkan ayat-ayat Allah, semua kita akan mengejar waktu salat, pergi ke masjid, maka ketika itu kita akan merasakan betapa indahnya hidup ini, betapa ujian ini begitu kecil dan begitu mudah kita mendapatkan jalan-jalan keluar dari kesulitan dan fitnah itu. Maha benar Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang benar-benar menjaga takwanya kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk jalan keluar dari kesulitan dan himpitan hidupnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.